Halo guys, balik lagi sama Aya di channel Gosa Gaming. Oke teman-teman, kita lanjutin GTA Vice City-nya ya guys ya. Yang okay. Sebelumnya itu ternyata masih ada lanjutan di misi yang habis nyebelin itu ya guys ya. Misi yang sebelumnya itu guys yang kita barbar ke kantor polis itu guys, dan kita masih berlanjut ternyata di Malib Club ini guys ya. Dan kita tuh misinya sebelumnya itu ke seberang ya guys ya, dan itu emang Ayah juga nggak tahu misinya apa guys. Langsung saja kita ambil misi ini teman-teman. Oke. We need to stick up man, you know one. Oke, kita skip aja guys, gak pakai lama deng, dan kita langsung menuju ke sana guys. Oke, kita sudah siapkan mobil terkuat ini guys ya. Mobil bugi ini mobil terkuat di di sini guys, di GTA ini guys ya, karena dia itu sulit dihancurkannya. Ini kita ke kanan. Guys, kita langsung ke sana nggak pakai lama. Ayah juga penasaran guys, misinya apa ya guys ya. Kamu nanya. Dan kita kalau emang misinya itu sulit, kalau berhasil ya syukur, nggak berhasil ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena Ayah di sini hanya mengusahakan guys ya, mengusahakan menyelesaikan semua misi yang ada di GTA Vice City ini ya guys ya, sampai selesai semua misinya teman-teman baru kita ganti game. Tapi memang kalau tidak memungkinkan lagi, kita ganti saja gamenya. Oke, karena akhir-akhir ini Ayah ngerasa ini game ini agak nge-lag guys ya, jadi instalan Ayah ini agak nge-lag guys. Kalau Ayah install ulang, Sevan Ayah hilang pasti teman-teman. Sevan Ayah hilang, dan itu nanti jauh lagi guys kalau Ayah ngulang lagi guys ya. Jadi mungkin kita lihat kedepannya aja guys ya, bagaimana kelanjutannya di GTA ini guys. Kali ini agak lancar nih guys ya. Oke, nice. Balap betul nih Ayah guys. Bum. Oh, nggak belok guys, beneran di sini guys. Oke, kita parkir saja di sini. Oke. Di ammo guys ya, kita di toko ammo ini guys. Toko senjata teman-teman. 2000 years later. Oke guys, ayo fokus. Oh, 22 guys. 22 guys, lumayan guys ya. Dan kita langsung guys, nggak ganti guys, kita jalan sendiri ternyata. Ayah plegak bayi ini guys. Oke, kita fokus di sini guys, cari poin sebanyak-banyak ya teman-teman ya. Oke, ini nggak enak banget ini guys. Seharusnya tadi ayah lap dulu ya guys ya. Sebelum masuk ronde 2 nih, seharusnya ayah lap dulu nih layar nih. Kecil ya teman-teman.
Oke, dapat 3, 4, 5. Aduh. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, dua delapan, dua sembilan, tiga puluh, tiga satu, tiga dua, tiga tiga, tiga empat. Butuh 4 kill lagi, guys. Bukan 4 kill, guys. 4 mengenai itu, guys. Oke, guys. Apakah kita akan berhasil di misi ini, teman-teman? Butuh 4 lagi. Oke, kita nggak pakai lama dong. Cepat, cepat, cepat. Oke, 56, guys. 56 poin, teman-teman. Kita butuh 4 lagi, guys. Butuh 4 poin dan kita berhasil di misi ini dong. Go. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Oke, guys, sudah 60, teman-teman. Lima, kita lebihin, guys. Bonus, bonus, guys. Kita teriaknya bonus gitu, teman-teman. Bonus, dan kita berhasil bonus. Oke, guys, semenjak misi ini ayah jadi nggak menyepelekan clue yang ada di setiap misi ya, teman-teman ya. Jadi lebih baik kita baca dan kita nalar juga ya, teman-temannya. Walaupun kita nggak ngerti bahasa Inggris, guys, tapi lebih baik kita baca dan kita nalar, guys. Oke, oke, oke. Biarin, guys, waktu habis. Biarin, teman-teman. Okay. Area clear. Dan kita dapat 15 poin di ronde 3 dan total score for shoot 71, guys ya. Oke, guys, 61% kita sudah. Woi, jalan. Ayo kita tuh, guys. Guys, ini agak-agak berat nih, guys, sekarang nih, guys. Nggak tahu nih, guys ya. Sebenarnya emang terus terang aja nih pindah HP, guys, pindah HP, tapi nggak tahu juga, guys ya. Mungkin pada saat transfer datanya itu yang bikin ini ada data yang korup atau gimana ya. Mungkin HP kentang juga yang sekarang ini, guys, jadi agak nge-lag gitu, teman-teman ya. Dan kita dapat 2000 poin dan tentunya 2000 poin, 2000 dolar, teman-teman ya. Dan tentunya kita ini dapat misi baru sepertinya, teman-teman ya. Coba kita keluar dulu, deng. Ini mah masuk ke arena, guys. Oke, kita keluar, guys. Kita lari. Ada telepon, teman-teman ya. Kita angkat. Oke, guys, itu muncul ya, guys ya. Muncul telepon ya, guys ya. Dan okay, itu pastinya misi dong, guys. Tapi sebelum kita ke telepon, kita kayaknya kita ini dulu, guys. Kita balik ke Malibu, guys ya. Apakah di Malibu itu misinya sudah selesai atau bagaimana, kita kan nggak tahu ya, guys ya. Oke. Nggak dong, langsung ke sana dong. Oke, guys, kita menuju ke sana. Okay. Kalian lihat-lihat ya, guys ya, apakah ada rumah yang bisa kita beli. Oh ya, guys, tapi ayah uang ayah tinggal 13.000, teman-teman, ya, karena kemarin beli dua rumah, guys. Yang tadi
belum ya, belum main kasih tahu ya guys ya. Dan ini jadi sebelumnya Ayah beli dua rumah itu ini guys ya, yang tanda P itu strip club dan Sunset Autos ya guys, kalau nggak salah Sunset Autos itu Ayah beli kemarin guys ya, teman-teman ya. Jadi ada dua rumah, tapi itu nggak ada misinya teman-teman. Jadi cuma beli rumah aja guys ya. Atau mungkin itu syarat untuk nanti ada rumah ya berikutnya yang harus dibeli yang ada misinya, kita nggak tahu juga guys. Jadi Ayah tuh cuma berusaha yang mana ada tanda hijau, rumah hijau itu kita beli aja guys. Siap. Two thousand years later. What? What the fuck? Dia nggak tahu kita punya shotgun ini. Mana nih agent-agentnya nih, belum pernah keluar nih. Sombong amat. Mana helikopter? Mana tuh? Oh, mamam tuh berani nggak? Nih, mamam nih. Oke guys ya, videonya sampai sini dulu. Kita jadi cukup di satu misi dan ini ternyata masih berlanjut ya teman-teman ya, misinya guys ya. Dukung terus channel Kusan Gaming, di like videonya dan di subscribe channelnya teman-temannya. Ayo doain yang like dan subscribe semakin disayang sama mama dan bapaknya. Amin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.